Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman gimana kabarnya? Kita lanjut ya teman-teman. Ini yang kemarin peta penjodohan, apa sudah bertelur atau belum? Kita lihat dulu yang pertama nih, Nemo nih, sudah bertelur apa belum? Nah, belum ya teman-teman ya. Baru ada sarangnya saja tuh, bisa dilihat. Kalau ini belum ada telurnya teman-teman. Ya. Kalau ada telurnya dia ada putih-putihnya. Ini belum ada sama sekali teman-teman. Alias belum bertelur ya. Tuh ikannya. Ini belum bertelur teman-teman. Nanti kita lihat sore kalau enggak besok ya. Ini kadang sehari langsung, besok juga bisa jadi kalau enggak. Kalau kita tunggu 2 hari, kalau misalnya dari 2 hari itu tidak bertelur sama sekali berarti tidak cocok, berarti teman-teman artinya masih terlalu muda karena ini umurnya masih 3 bulan teman-teman ya, masih 3 bulan. Saya coba untuk menjodohkan tapi dia sudah buat sarang sebenarnya tuh. Itu sarangnya, tinggal betinanya saja bertelur tuh. Ya teman-teman tuh betinanya, kita lihat. Ini belum juga. Nah, kita tutup lagi teman-teman. Kita lihat yang satunya teman-teman. Oke guys. Nah, kalau ini sudah bertelur teman-teman ya. Gimana cirinya? Nah, kalau dia sudah bertelur, jadi si betinanya nih, ini yang betina, dia tidak boleh masuk ke sarangnya. Tuh, yang boleh masuk itu pejantannya saja teman-teman. Itu cirinya kalau misalnya ikan cupang kita sudah bertelur. Ini tahap penjodohannya sukses. Tadi pagi kita buka ya. Tadi pagi sekitar jam 7. Sekarang sekitar jam 11. Ini sudah mengeluarkan telur teman-teman. Tuh, si betinanya pun tidak boleh mendekati sarangnya itu teman-teman. Tuh. Nggak boleh pokoknya. Pokoknya yang jaga telur itu tugasnya bapak kek. Ibunya harus segera dipisah nih teman-teman kalau sudah begini. Nanti kalau tidak dipisah dia akan berantem ya teman-teman. Dan merusak sarangnya nantinya. Makanya baiknya kalau sudah begini itu dipisah saja teman-teman. Ya tuh, nanti kita pisah ya. Jadi tuh itu pejantannya tuh yang di sarang nih tuh. Aduh. Pejantannya tuh wah galak nih pejantannya nih. Ya. Tuh. Tidak membolehkan si betinanya untuk masuk ke sarang. Nah, si betina ini dia tidak akan boleh masuk sarang oleh jantan, maka dia akan di pojok sini, kadang di sini ya teman-teman. Kita lihat telurnya teman-teman. Nih. Nah, teman-teman bisa lihat tuh telurnya tuh. Ya, tuh yang putih-putih tuh, tuh yang pojok sana. Nah, tuh seperti ini. Nah, ini. Tuh, telur-telurnya teman-teman tuh ya. Jadi sebagian sudah di sarang, sebagian masih di pojok sini telur-telurnya. Ini semoga saja jadinya banyak teman-teman. Kita mau pisahkan dulu indukannya. Nih, betinanya kita harus sudah pisah nih, sudah kempes teman-teman ya. Tadinya gendut. Nah, karena sudah bertelur seperti ini, maka kita harus segera memisahkan betinanya. Pelan-pelan teman-teman, pakai tangan saja seperti ini, kita tutup. Nah, kita sisakan pejantannya saja teman-teman. Oke, sampai kita lihat nanti 4 hari kemudian. Ini sudah bertelur ya, kita sudah pisahkan ini betinanya teman-teman tuh. Ini jenis petarung nih mungkin ya. Tapi besar sekali nih teman-teman nih. Semoga nanti kita lihat anak-anaknya. Ini penjodohan 2 kali nih teman-teman. Ini sebenarnya sudah pernah dijodohkan dengan yang ini. Nih. Nih. Teman-teman, ini jodohannya sebenarnya jodohan pertama dengan yang ini. Galak ya teman-teman ya. Ini betinanya
penjodohan kedua. Kalau yang kedua ini tidak begitu merusak ya teman-teman ya. Lagi pertama dijodohin sama ini, pada rusak, rontok teman-teman. Pada rontok ekor-ekornya ini. Ya, kalau ini kita lihat tidak ada yang luka teman-teman tuh. Ya, tidak ada yang luka. Si betinanya tuh malah sehat. Ya, tidak ada luka sedikit pun teman-teman tuh. Ya. Jadi malah sehat walafiat tuh. Ini pejantannya nih. Ini jodoh yang pertama nih. Ini sudah anaknya sudah pada netes teman-teman nih. Ini jodoh yang kedua ini sama yang biasa. Serem. Ya. Ini anak dari kedua ini. Kita bisa lihat anaknya teman-teman. Kita lihat anak-anaknya tuh. Ini anak-anaknya teman-teman. Pengaduan. Warnanya biru. Kecil-kecil nih. Ini sedikit sekali anaknya nih. Teman-teman. Tuh. Ya, tuh teman-teman. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini makannya infusoria ya teman-teman ya. Binatang kecil-kecil sekali nih. Sehat sekali. Kita lihat nih teman-teman. Ini belum juga bertelur teman-teman ya. Masih mundar-mandir kayak gangsing teman-teman. Tuh. Kayak gangsing pokoknya. Nah kita lihat makanan ikan nanti yang menetas itu. Kita sudah persiapkan ini teman-teman. Ini makanan infusoria nanti. Makanannya teman-teman ya. Makanannya nanti di sini sebenarnya ada infusorianya lebih banyak nih teman-teman di sini. Ada infusorianya kalau kita lihat nih. Kecil-kecil sekali nih ya. Di dalam sini ada infusoriannya teman-teman nih. Seperti ini nanti kita ciduk saja untuk makanan nanti yang mau menetas itu. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Serta share. Sampai di sini.